Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, sesuai janji gue kemarin ya, di sini kita bakal coba untuk ngegacha karakter terbaru di game Seven Deadly Sin, yaitu si Jailgris, salah satu 10 perintah Tuhan atau perintah iblis sih. Dia ini adiknya si Meliodas ya, cuy. Oke, kita bakal lihat dulu di sini untuk rate-nya ya. Untuk rate-nya di sini 0,5% berbarengan sama si Jaratras juga ya. Di sini ada 0,5% si Jaratras juga. Tolong Anda jangan mengganggu Jaratras ya. Nanti pas gue mau gacha si Jailgris keluarnya elu itu. Gue udah bau-bau begitu ini, cuy. Oke. Dan seperti biasa kita dengar dulu suara si Jailgris ini seperti apa. Cakep banget, cuy. Gila, animasinya gue suka banget yang keluar sayap di belakang ya, lihat. Orewa. Cakep banget, cuy. Oke, di sini gue ada 124 diamond ya. Dan kita bakal coba untuk ngegacha, cuy. Kita punya 4 kali multi ini. Kita punya 4 kali multi. Dan langsung aja tanpa banyak bacot, langsung kita gas yang 30 diamond. Gue penasaran. Kita lihat rate-nya ya. Rate-nya ini ampas nggak, cuy? Rate-nya ini seperti di global nggak? Setiap gue gacha nggak keluar gitu bannernya, cuy. Bannernya siapa? Keluarnya siapa gitu? Oke, dan ini gacha pertama. Gacha pertama. Udah bau-bau ini, cuy. Udah bau-bau. Cuma ada tato doang di kening ya. Kening ya, bukan dahi itu. Kalau dahi ini. Kening ke dahi sih. Bodoh amat deh. Pokoknya please lah. Tapi gue bau-baunya ini gak keluar, anjir. Bau-baunya gak keluar ini, cuy. SR doang, ternyata. Enchant to Hellbreaker. Kalah dong. Oke, okay. C-nya kecil banget, cuma SSR doang, cuy. 4 SSR, gede banget dapat 4 SSR. 4 SR doang yang adanya, cuy. Oke, okay, dapat si Tiago, ya. Aduh. Skip aja deh. Cakep ya. Oke cuy, ternyata tidak keluar Jailgrisnya. Kayaknya ini ada yang mengganggu red gue nih. Ada yang mengganggu red gue nih. Kayaknya nih harus dihabisin dulu. Kayaknya ada tiket deh. Kayaknya ada tiket deh, nyantol ini cuy. Oke, gak ada. Oke, ini ada gratisan satu, harus gacha satu diamond. Let's go. Ini satu diamond ya, di diskon dari 3 diamond jadi satu diamond cuy. Ntar juga di global mungkin ada diskon-diskon seperti ini ya. Kita lihat aja. Sama aja budung. Ada tato di dahi doang kecil gitu cuy, tapi nggak. Gue kira bakal full counter gitu ya. Ternyata sama aja bodong. Bullshit, ini bullshit ya. Ternyata nggak keluar satupun. Cakep, let's go. Enchanto Hellbreaker. SR doang. SR lagi. Hero SR lagi cuy. Bukan hero SSR. Aduh, dapat si Chain lagi. Oke, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa cuy. Ini kan cuma gratisan gitu cuy. Ini kan cuma gratisan ya. Tenang, calm down. Oke, mungkin ada tiket lain yang harus gue habisin di sini. Kayaknya ada tiket lain yang tersisa. Soalnya gacha gue mulai ampas nih. Oke, ada tiket satu SSR ya. Ini SSR tiket. Oke, kita buka cuy. Mudah-mudahan SSR tiketnya yang bagus itu. Keluarnya Green Meliodas kek gitu. Atau Green King kek. Oke, ini bagus banget. Wah, salah cuy. Harusnya yang kayak gini itu keluarnya pas gacha gitu cuy. Yang ada bintang-bintang serabutnya di atas langit ya. Dan full counter pakai last topen juga ini pedangnya cuy. Bukan pedang abal-abal ini ya. Pedang yang bisa meningkatkan kemampuan dari si Meliodasnya. Bisa bunsin dengan ini. Udah deh kalah lu mak. Hei. Nah kan bunsin. Konter. Mantap. Enak banget kalau si Aljon animasinya begitu ya cuy. Kalau digacha yang 30 diamond. Please. Bodoh amat dapat yang beginian anjir. Mentang-mentang gratisan ngasih sengaja doang yang begituan. Oke, kita coba lagi 30 diamond. Kita coba 30 diamond kayaknya udah habis nih tiket gue cuy. Ntar dulu cek dulu ah. Ntar nyisa lagi. Oh, ada 7 cuy, ada 7 nih. Kita habisin dulu 5, sisain dulu 2 ya. Oke, ini tiket human cuy. Tiket human yang muncul si king lah please lah. Muncul king gitu. Dan
animasinya kayak barusan gitu. Pedangnya, pedang sampah. Pedang sampah, cuy. Kan enggak ada tato sama sekali. Enggak ada tato satu pun dan enggak full counter, udah skip saja. Hero R semua, enggak ada yang bagus ini mah. Bodoh amat, udah skip deh. Langsung kita coba lagi yang multi ya. Kita coba lagi yang multi ya. Nih, kampret nih, sama aja nih gue. Ampas-ampas juga, enggak global, enggak di Jepang, enggak di server mana-mana. Berisik dia, jadi berisik dulu, diam dulu. Ntar kalau udah dapat baru lu baru ngomong ya, boleh ngomong. Kalau udah dapat, kalau belum dapat ya diam aja dulu. Please. Nah, sama si Hao. Please. Ada SSR tuh, ada SSR. Kalian lihat tadi langitnya kayak gini nih, serabut-serabut, itu ada Cheng untuk dapat SSR. Dan ada si Hao juga. Kayaknya dapat cuy, kayaknya dapat SSR. Cuman gue nggak tahu yang munculnya siapa nih SSR-nya. Tapi di sini SR doang. Please. Nah, kan mampus Albion. Nice, please 3. Aduh, satu doang cuy. Penasaran cuy. Minggir, bukan lu yang gue mau. Minggir. Bukan lu, minggir. Tolong minggir. Dapat si Guila ya. Bukan hero yang red up ya. Gue nggak tahu animasinya harus apa gitu biar keluar hero yang red up. Oke. Let's go. Ya coba lagi, cu. Kita coba lagi. Masih ada 63 diamond lagi, cuy. Semoga. Aduh, ini nggak ada tanda-tanda SSR-nya. Ampret. Coba di sini push counter. Sama aja kayak ID gue yang di global nih, yang di Jepang juga. Sama juga nggak keluar hero-hero yang tenang, tapi Albionnya kalah nih. Ada kesempatan nih SSR nih, cuman gue nggak tahu isinya apa SSR-nya. Oke, tenang, mungkin tadi karena di skip ya, minggir lu Albioni. Minggir, bukan lu. SR si Hauser. Si Hauser Tiago. Oh, bukan. Tenang. Mana nih? Bukan ini. Ruin. Minggir dulu. Bukan. Cih, lama banget. Gue pengen buka pelan-pelan. Ini SR bukan. Ini Cicain. Satu lagi. Bukan juga, kampret. Nah, please. Dapat si Hauser. Oke. Bukan ini yang gue mau ya, cuy. Bukan ini yang dimau, oke. Stop, sekali lagi gacha. Entar kalau gue dapat baru gue red ya. Orewa, mata lu Orewa ya. Oke, kita lihat di sini, please muncullah Jeldris, please. Sama si Hawk di sini, please. Lama nih. Cakep. Enggak ada tato sama sekali dan enggak full counter alias dibantai. Udah jelas isinya apa? Ah, ampun aing. Cuma di sini kecepatannya. Gak ada tanda-tanda dapat SSR. Oke, skip saja, cuk. Tuh kan, SR semua. Gak ada SSR. Oke, kita coba 3 diamond terakhir ini. Ini 3 diamond terakhir, cuy. 3 diamond terakhir. Kalau misalkan gak dapat, ya berarti emang ampas gue di game ini, cuy. Gak pernah dapat. Oke, Jeldris please lah. Dengan 3 diamond muncul langsung Jeldris. Gila, senang banget gue 3 diamond muncul Jeldris. Tapi kayaknya nggak bakalan mungkin, tuh kan. Tuh, pedangnya aja begini. Nggak full counter lagi, udah skip aja. Dapatnya Alioni.
Kampret. Aduh, ampun gue, gacha gak pernah dapet gitu hero yang di banner. Oke, coba lagi nih, Cuk. Coba lagi masih ada dua ini tiket gratisannya. Kita skip saja, cuy. Lumayan, cuy. Kalau nggak dihabisin lumayan, cuy. Sisa 2. Dapat hero R doang. Bodoh amat. Satu lagi, cuy. Satu lagi ini terakhir, gacha terakhir. Jadi ya di banner si Galdris juga nggak dapat apapun, cuy. Nggak dapat si Galdrisnya ya. Yang dapat cuma hikmahnya saja, cuy. Cuma dapat hikmah. Gila. Gue tiap banner di global atau di server lain nggak pernah dapat nih. Seriusan gue pengen banting aja nih. Ampun, gue di bannernya orewa cancel mata lu cancel ya, Gris. Oke guys, jadi mungkin untuk videonya gue cukupin sampai sini dulu. Jadi thanks for watching video. See you in next video. Ciao. Padi 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 pad